Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita bersama-sama meraihkan pelancaran sambutan bulan kemerdekaan peringkat Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa sambutan Hari Kemerdekaan peringkat Jabatan Perangkaan Malaysia kerana dapat sama-sama kita menganjurkan program perkhidmatan khusus untuk warga jabatan sekaligus untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan negara kita kali ke-63 dengan tema kali ini Malaysia Prihatin. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tenaga pengurusan tertinggi dan seluruh warga jabatan perangkaan yang sentiasa saban hari, saban tahun sentiasa kita menghayati tugas dan amanah kita dan tanggungjawab kita dengan semangat kemerdekaan untuk kita teruskan kejayaan-kejayaan masa lalu kepada kejayaan yang lebih besar pada masa datang dengan membekalkan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh negara kita. Pastinya maklumat-maklumat yang kita kumpulkan daripada masa ke semasa boleh untuk kita membina negara kita sebagaimana usaha yang terdahulu yang mana pejuang-pejuang kemerdekaan kita berusaha bertukar lumus untuk membebaskan daripada cengkaman penjajah yang mana usaha dan juga perjuangan yang berterusan tanpa mengenal penat dan lelah. Nampaknya kita dalam perkhidmatan statistik telah pun kita sentiasa serap dan kita sentiasa hayati dan saya sendiri melihat betapa anggota kita, warga Jabatan Perangkat Malaysia dari masa ke semasa sentiasa memegang kepada konsep yang selalu saya nyatakan iaitu perjuangan dan pengorbanan. Dan pastinya perjuangan dan pengorbanan sentiasa perlu kita mekarkan, perlu kita tingkatkan dan saya jangka dengan kita menganjurkan atau mengadakan program Semarak Merdeka yang kita laksanakan pada hari ini yang kita khususkan pemerintahan untuk warga Jabatan Perangkat Malaysia, maka kita akan dapat meningkatkan penghayatan kemerdekaan kepada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kita sebagai anggota perkhidmatan awam khususnya anggota Jabatan Perangkat Malaysia dan juga pastinya kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, detik 31 Ogos, Malaysia telah bebas mencapai kemerdekaan. Sambutannya dipenuhi dengan pengisian sejarah perjuangan rakyat berbilang kaum di Malaysia dengan perjuangan menuntut kemerdekaan. Justru, ayuh, renungkanlah sejenak sedalam-dalamnya dan tanyalah sanubari masing-masing, apakah setiap daripada kita benar-benar mengerti serta menghayati maksud kemerdekaan. Sesungguhnya, kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang amat besar dan tidak ternilai. Ianya mengajar warganya berdiri di atas kaki sendiri, tumbuh dewasa serta matang. Sejenak kata-kata pejuang tersohor Mahatma Gandhi yang menyebut bahawa makna kemerdekaan itu adalah pendisiplinan dan kepatuhan kepada rule of law. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berbicara mengenai kemerdekaan, juga sebagai rakyat Malaysia, tanpa mengira bangsa dan agama, sewajibnya kita beringat akan sejarah tentang siapakah yang telah mengetuai perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Kerana itulah, kita mesti bersungguh-sungguh mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh bapa-bapa kemerdekaan tanah air. Dan kita lihat betapa banyak pengorbanan dan kesusahan yang telah ditempuh oleh pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita. Paling mustahak, bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia dapat menzahirkan dan membuktikan kesyukuran terhadap nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Apa yang pasti, kurniaan kemerdekaan bukan sahajanya satu rahmat, bahkan menurut pandangan para ulama dan juga bijaksana, ianya adalah satu karamah kepada bumi Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelaksanaan banci penduduk dan perumahan telah pun dilaksanakan
sebelum kemerdekaan dan ianya telah dimulakan seawal tahun 1840, iaitu ke atas negeri-negeri Selat, iaitu semasa pemerintahan British. Pada tahun 1891, bilangan penduduk negeri-negeri Selat meliputi Singapura, Pulau Pinang dan Melaka adalah seramai 512,000 orang, berbanding pada tahun 1881 iaitu sebanyak 423,000 orang. Kemudiannya, bancian telah pun diperluaskan ke negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu meliputi negeri-negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Sebagai rekod, bancian telah pun dilaksanakan di Tanah Melayu pada tahun 1911, 1921, 1931, 1947 dan 1957, iaitu di bawah Persekutuan Tanah Melayu. Pembancian di Sabah telah bermula seawal tahun 1921, manakala di Sarawak telah pun dilaksanakan pada 1939. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jabatan Perangkaan Malaysia telah pun diberi mandat untuk melaksanakan banci penduduk dan perumahan ini. Banci ini dilaksanakan setiap 10 tahun dan 5 banci telah pun dilaksanakan sejak penubuhan Malaysia, iaitu banci pertama dilaksanakan pada tahun 1970, diikuti dengan banci kedua pada tahun 1980, seterusnya pada tahun 1991, pada tahun 2000 dan banci kelima pada tahun 2010. Maka pada tahun ini, tahun 2020, ini adalah merupakan tahun banci ke-6 bagi negara kita. Berdasarkan dapatan banci penduduk dan perumahan semasa sebelum kemerdekaan dan sehingga kini, kalau kita ingin melihat secara perbandingan, kita dapati penduduk yang kita anggarkan pada tahun ini lebih kurang 32.7 juta dan ianya begitu besar peningkatannya jika kita lihat pada tahun 70, pada tahun pertama banci negara kita, jumlah penduduknya ada sekitar 10 juta orang. Dan kita dapati pada masa ini, kadar pertumbuhan penduduk telah pun berkisar pada kedudukan yang agak rendah, iaitu pada 0.6% berbanding pertumbuhan yang lebih tinggi pada awal-awal kemerdekaan negara kita. Dan ianya disumbangkan ataupun dipengaruhi terutamanya dalam pertumbuhan penduduk ini adalah berdasarkan penurunan yang berlaku pada kadar kesuburan dan juga juga dipengaruhi oleh kadar migrasi tempatan dan juga migrasi antarabangsa. Sebelum merdeka ataupun di peringkat awal pelaksanaan banci penduduk perumahan pada tahun 70, iaitu selepas kita merdeka pada tahun 1957, kita dapati jumlah saiz penduduk kita adalah sebanyak 1.8 juta berbanding 8.2 juta pada tahun 2020. Seluruhnya tempat kediaman pada peringkat awalnya ialah sebanyak 1.6 juta dan sekarang kita anggarkan jumlah tempat kediaman adalah sekitar 9 juta tempat kediaman. Hari ini, 31 Ogos 2020 merupakan hari yang ke-55 pelaksanaan banci penduduk perumahan kali ke-6. Seperti mana yang telah dihebahkan melalui media masa dan publisiti, Banci Malaysia 2020 dilaksanakan secara dua fasa, iaitu fasa pertama bermula 7 Julai sehingga 30 September 2020 melibatkan pengumpulan data secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-census dan KATI, manakala fasa kedua akan bermula pada 7 Oktober dan akan berakhir pada 24 Oktober 2020. Ianya melibatkan pengumpulan data secara konvensional ataupun kita kenali juga secara bersemuka. Ini merupakan penyesuaian strategi yang dibuat oleh pihak DOSM dalam menghadapi pandemik COVID-19 serta mengambil kira norma baru, operasi perkhidmatan dan pematuhan SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Banci penduduk dan perumahan Malaysia yang dilaksanakan setiap 10 tahun merupakan satu projek berimpak tinggi oleh kerajaan untuk memberi gambaran sebenar situasi kependudukan dan demografi semasa Malaysia. Keberhasilan Banci Malaysia 2020 juga akan menjadi asas dan input penting dalam pembentukan dasar-dasar utama negara dan negeri. Pelaksanaan Banci Penduduk Perumahan
Malaysia kali ke-6 ini adalah unik dan istimewa. Pertamanya, ia mempunyai dua fasa pelaksanaan yang berbeza mood pembanciannya. Kedua, ia meliputi tempoh pembancian yang panjang melebihi 3 bulan, sedangkan banci yang terdahulu hanya melibatkan 3 minggu. Ketiga, pelaksanaan banci 2020 melibatkan semua pejabat seterusnya kerajaan negeri berdasarkan keputusan mesyuarat jawatankuasa pemandu banci yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Sehingga kini, status kemajuan e-census adalah telah melibatkan melebihi 300,000 responden yang telah pun mendaftarkan seri e-census, dan sebahagian besar, iaitu lebih kurang 70%, telah pun selesai mengisi secara sepenuhnya. Dan kita dapati negeri Selangor telah mencatatkan e-census selesai yang tertinggi, diikuti oleh negeri Johor, Perak dan Perak. Bilangan e-census yang telah kita dapati merekodkan pencapaian yang masih di tahap yang rendah antaranya negeri Kelantan, Terengganu dan Perlis. Justru di sini saya sebagai Pesuruhjaya Banci Malaysia ke kali ke-6 ini menjeru seluruh rakyat Malaysia, seluruh penduduk Malaysia untuk menerima invitation code census sama ada melalui poskad ataupun perah pendaftaran untuk terus mengisi e-census supaya dapat mencapai sasaran yang kita tetapkan. Sebagai hebahan dan publicity yang dijalankan oleh jabatan, klinik e-census telah pun diadakan dan terus diadakan di seluruh negara. Klinik e-census telah pun dilaksanakan di seluruh Malaysia bermula pada 7 Julai 2020. Ianya bertujuan untuk memudahkan dan membantu orang ramai dalam pengisian e-census. Sebarang isu yang dihadapi semasa pengisian e-census atau memerlukan penjelasan lanjut berkaitan soalan bolehlah diajukan kepada anggota-anggota DOSEM dan Barisan Harapan yang bertugas. Pelaksanaan setakat ini melibatkan 151 klinik e-census telah pun diadakan dan terus ditambah dengan memberi tumpuan kepada agensi, pejabat kerajaan dan swasta serta pusat-pusat tumpuan orang ramai seperti mal-mal ataupun tempat-tempat perniagaan utama dan juga pusat-pusat komuniti. Antara klinik e-census yang telah dibuka adalah di hospital, di UTC, di tempat-tempat perniagaan utama, di kampus-kampus dan juga di kampus-kampus universiti. Pengambilan penyelia dan pembanci masih dibuka sehingga 24 Ogos. Sambutan kepada jawatan tersebut masih lagi memerlukan tambahan penyertaan yang lebih ramai, dan pada ketika ini kita telah mempunyai pendaftaran seramai 28,272 penyelia dan 16,201 penyelia dan 12,071 pembanci, dan kita masih mempunyai kosongan sebanyak 100,000 pembanci. Permohonan jawatan tersebut adalah melalui atas talian, dan calon yang berjaya dalam temuduga akan menerima surat lantikan, dan mereka ataupun semua yang berjaya ini akan menerima gajian harian dan allowance tuntutan perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sistem sasi negara adalah berteraskan kepada amalan terbaik seperti yang disarankan oleh prinsip asas statistik rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diamalkan oleh Organisasi Statistik Negara dalam penghasilan statistik rasmi. Statistik rasmi merupakan teras kepada proses pembentukan dasar sosioekonomi negara. Dalam aspek ini, tuan-tuan dan puan-puan adalah bersama-sama bertanggungjawab untuk melaksanakan ataupun memberi komitmen yang penuh untuk menghasilkan kejayaan Banci 2020 ini. Kita berharapkan data-data yang kita hasilkan dalam pengumpulan Banci Penduduk dan Perumahan ini akan dapat menghasilkan pelaksanaan perancangan negara yang lebih kukuh dan lebih berstrategi, dan akhirnya akan menghasilkan kedudukan ekonomi, sosial dan demografi negara yang lebih teratur dan mantap. Dan pastinya
maklumat-maklumat yang dihasilkan dalam pengambilan baci perut dan perubahan ini ianya tidaklah berbentuk one-off. Dia akan terus digunakan secara berkali-kali dalam pelaksanaan apa juga polisi-polisi baru yang ingin dilaksanakan untuk melihat apakah kedudukan baseline data-data sosioekonomi negara dan pastinya penyelidikan yang lebih terkhusus kepada komuniti, kepada kawasan-kawasan tertentu, kepada bidang-bidang tertentu akan terus dilaksanakan dari masa ke semasa. So dalam hubungan inilah kita ingin menyatakan dan yakinlah kepada semua bahawa data-data walaupun ianya adalah data daripada setiap orang yang berada di Malaysia, tetapi akhirnya bila kita jumlahkan menjadi jumlah penduduk Malaysia keseluruhan, ia akan mempamerkan, akan memberi satu input yang begitu besar maknanya kepada kejayaan sesuatu tindakan ataupun dasar-dasar yang ingin dilaksanakan dan ingin ditambah baikkan pada masa kini dan juga pada masa akan datang. So dalam hubungan ini, sumbangan kecil kita bila kita gabung jalinkan kepada sumbangan keseluruhannya, maka pastinya ia menjadi satu sumbangan yang besar kepada negara kita. Dan pastinya kita nak setiap kita tidak terlepas daripada memberi sumbangan kepada negara kita yang kita cintai. Sama-samalah kita menghayati semangat perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan kita terdahulu, dan kita kena yakin bahawa perjuangan kemerdekaan tidaklah berbentuk one-off atau sekali saja, dan pengisian kepada kemerdekaan ia adalah amat penting terutamanya dalam era persaingan yang begitu tinggi sekarang ini. Dan kita dapati bahawa tahap persaingan antara negara untuk melakukan yang terbaik untuk negara masing-masing semakin tinggi. Kita memerlukan satu negara yang berdaya maju, yang mempunyai kekuatan sosial ekonomi yang kukuh untuk kita dapat bersaing bukan saja di peringkat serantau tetapi di peringkat antarabangsa. Dan kita kena menerima senario bahawa pada masa ini sesiapa yang mempunyai data, sesiapa yang mempunyai maklumat, ia memegang sesuatu kekuasaan, yang mana kekuasaan data, kekuasaan maklumat bila kita terjemahkan kepada tindakan dan juga strategi yang berkesan, maka kejayaan adalah akan berpihak kepada kita. So ayuh semua mengambil semangat kemerdekaan kita pada kali ini. Kita merayu dan kita memohon kepada seluruh penduduk negara kita untuk sama-sama untuk menjayakan pelaksanaan banci kali ke-6 ini. Dan pilihan telah diberi kepada kita bahawa pelaksanaan banci kali ini kita mempunyai dua pilihan, iaitu kita boleh melaksanakan mengenai atas talian dan kita juga mempunyai pelaksanaan yang akan berlaku pada bulan Oktober nanti yang kita lakukan secara bersemuka. Tetapi dalam era kita ingin mengekang penularan COVID pandemik 2019 ini, maka kita amat menggalakkan dan ingin sangat supaya pelaksanaan banci secara atalian ataupun insensus merupakan pilihan utama kepada penduduk negara kita semua. Akhir kalam, izinkan saya menyampaikan pesanan khusus kepada seluruh warga Jabatan Perakam Malaysia dan seluruh penduduk umum untuk bersama-sama kita hayati dan renungi secara tuntas erti sebenar kemerdekaan sebagai kelangsungan perjuangan pengisian kemerdekaan. Merdeka! 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 Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.